Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ajak teman-teman mancing belutnya di persawahan yang ada di hadapan kita ini. Ini pertama kalinya saya datangi. Masih baru sekali spotnya. Nah, ini sawahnya sangat luas sekali. Oke, rencananya saya bakalan menelusuri parit ini ya. Kita cari lubang-lubang belutnya di pinggiran kiri kanannya. Mudah-mudahan ada ya. Di sana sih sebetulnya ada lubang satu. Itu ya. Di bawah akar kelapa. Gak tahu lubang belut atau bukan itu. Tapi saya mau lewat di sini dulu lah. Nanti di sana baru nyebrang ke sebelah kanan. Oke. Kalau begitu saya coba cari lubang-lubangnya dulu ya. Teman-teman jangan kemana-mana. Ikuti terus video ini sampai selesai. Alhamdulillah. Belum jauh saya masuk ini teman-teman. Tuh, baru beberapa meter dari saya opening tadi. Nah, lubangnya yang ini. Itu dia. Kita coba pancing ya. Mudah-mudahan ada belut di dalamnya. Langsung kita masukin umpannya. Wih, ada. Mantap, spot baru. Ternyata ada belutnya. Mantap sekali sambarannya. Wih. Mudah-mudahan besar itu. Bikin kaget, langsung ditarik ke dalam. Sudah ini. Tarik lagi dong sedikit. Sikat. Waduh. Ay, memang. Saya kira belut monster. Ternyata cabe-cabean. Mana ditelan lagi umpannya ini. Aduh, gimana mau merilisnya. Saya buka ini dulu lah. Kita lanjut, saya menemukan lubang kedua ya. Ini strike perdananya, cabe-cabean. Kita coba lubang ini. Lubangnya mengarah ke sana. Adakah tidak ini? Wih, ada. Bunyinya udah kayak orang kentut aja itu. Lutka bukan? Oh, sudah dibawa masuk. Wih, ini sih kayaknya sih belut ya. Tarikannya saja sudah mantul. Udah besar. Tidak kelihatan tadi belutnya itu. Soalnya lubang ke sana. Susah melihatnya. Sudah lut. Wih, kerasnya. Oh, sudah. Sikat. Wish. Wow. Ini dia targetnya teman-teman. Wih, babon. Babon super ini, babon kuning. Kepalanya gede sekali, tapi badannya agak cungkring ini. Waduh, lagi puasa kah kamu lihat? Wih, mantul. Begitu disikat langsung keluar dia. Super mantap ya. Nyangkut sedikit doang tuh di atas. Ini kalau badannya sehat, pasti jadi babon super duper besar. Karena kepalanya saja jumbo itu. Tapi ini juga sudah mantul ya ukurannya. Tuh. Wih, jos, enggak menyangka saya. Belutnya sebesar ini. Mantul. Oke, bagaimana kalau di tempat teman-teman? Apakah ukuran belut sawah sebesar ini juga sudah dibilang babon? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Super mantap. Ada satu lubang lagi di bawah situ. Jadi ayo kita pancing ya.
Bus. Sambar. Mantap sambarannya ya. Mudah-mudahan besar ya penghuninya ini. Tarikannya. Sudah loh. Kayaknya sudah ini. Oke, sudah. Sikat. Wih. Wih. Babon kah? Is. Wih, lubangnya kecil. Isinya monster. Luar biasa ini. Kecil saja lubangnya ya. Wow. Wih, tertelan. Saya kira isinya cabai-cabean. Ternyata babon kuning. Super duper mantap isinya, lihat. Wow. Babon ini kalau menurut saya, teman-teman, pantas saja sambarannya tadi cerot. Kayak enggak pernah makan 1 tahun. Ternyata isinya babon super. Oke, kita cari lagi yuk. Salam satu hobi, salam belut hunter. Sampai bunyi lagi dia cerot. Ini tinggal ditarik doang, teman-teman. Umpannya sudah disambar dan tidak kerekam dari awal. Tuh. Masih dibawa masuk ke dalam kan? Lubangnya sih lumayan besar. Tahu isinya. Wih. Mantap juga perlawanannya ini. Wih. Lumayan ini. Wow. Ini belutnya terlepas dari mata kail. Untung sudah di atas tanah. Jadi bisa kita selamatkan belutnya. Nih. Bagi bongsor ternyata. Sayang sekali tidak kerekam dari awal ya. Tapi tak apa-apa. Yang penting belutnya berhasil kita selamatkan. Tuh. Bagi bongsor sudah kuning dia. Oke, kita lanjut yuk. ABG bungsur. Kentut dia. Saya ketemu satu lubang lagi di bawah sini. Lubangnya sangat-sangat mencurigakan. Jadi, ayo kita coba ya. Airnya joget-joget. Wih, disambar. Dia kah? Tuh. Oke, sepertinya sudah dimakan ya umpan kita. Ayo bawa masuk dulu. Tarik. Lagi. Gitu kan enak. Terus lagi, jangan kasih kendor. Sudahkah? Kayaknya sudah ini. Mudah-mudahan babon ya. Tarik lagi sedikit dong. Sikat. Aduh. Sampai ke jatuh. Babon super. Umpan kita tertelan sampai muntah darah dia, teman-teman. Spot baru, lihat ukuran belutnya. Mantap, babon super. Wih, keren. Super besar ini. Gak nyangka saya. Ada belutnya sebesar ini ya. Super kuning, super besar. Kayaknya dia sangat-sangat kelaparan ini.
sampai ditelannya umpan kita. Luar biasa ya hasil hari ini. Ini saya jadikan strike penutup lah, karena belut yang kita dapat sudah sangat-sangat cukup. Luar biasa petualangan mancing belut kita hari ini, sangat memuaskan hasilnya ini. Walaupun strike perdana tadi cucuknya cabe-cabean, tapi ditutup dengan babon super besar. Ini saya mau spesialkan ada di Malaysia buat Kang Uci Sanusi juga, terus buat Kang Iwan, buat Belinang Lempot sama Kang Wandi Bima juga. Oke, saya izin pamit undur diri dulu ya teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam belut hunter.